إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين والعلماء العمليين والمشايخنا والوالدين وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبرك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفث عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله، syukur kepada Allah Ta'ala atas keizinannya kerana masih lagi mempertemukan kita di dalam majlis pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talqis Al-Da'wat Wal-Azkar Al-Mustahabbah fi Al-Layl Wal-Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf bin Nawawi Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala wa Nafa'an Allah bi'ulumihi وعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين. Baik, sebelum tu saya mohon maaf kerana semalam tak dapat membaca kitab ini, tidak dapat mengadakan majlis pada semalam atas sebab tertentu, dan hari ini pun kita terlewat sikit atas masalah teknikal. Kalau banyak hari tak buat, dia ada masalah sikit, sedikit teknikal. Baik, ala kulli hal, kita teruskan hari ini pada majlis yang ke-78, dan kita telah masuk dan kita pada bab babu sana' 'ala al-marid bi mahasini a'malihi wa nahwiha idza ru'iya minhu khawfun liyadhhaba khawfuhu wa yuhsina dhannahu bi rabbihi subhanahu wa ta'ala. Bab kenaan dengan memuji pesakit. Ini sebagai menenangkan perasaan dia. Bimahasini amalihi, tentang amalan-amalan kebaikan yang telah dilakukannya pada waktu sehat yang dahulu. Wanahwiha, dan yang seumpama dengannya. Iza ru'iya minhu khawfun yazhaba khawfuhu, sekiranya kita orang yang menziarahi tersebut melihat perasaan, melihat orang yang sakit tersebut, dia gelisah, dia takut dan seumpama dengannya, dia zahaba khawfuhu, untuk menghilangkan perasaan takut dia tersebut. Wa yuhsina dhannahu bi rabbihi subhanahu wa ta'ala, dan untuk memberi dia untuk memberikan dia satu perasaan bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين طعن وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولا كل ذاك قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض
ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sahih Al-Bukhari daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, hina tu'ina wa ka'annahu yujazzi'hu. Itu pada satu hari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas datang menziarahi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang pada waktu tersebut sedang dalam keadaan sakit, disebabkan ditikam, ya, tu'ina, ditikam ketika waktu solat fardu subuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi la'anahullah. Dan disebabkan tikaman tersebut, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia beberapa hari selepas kejadian tersebut. Wa ka'annahu yujazzi'uhu, dan Sayyidina Ibn Abbas melihat keadaan Sayyidina Ibn Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan takut, resah dan seumpama dengannya, disebabkan kesakitan tersebut. Kemudian Ibn Abbas kata, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, wala kullu zak, wala kullu zak, maksudnya lebih kurang jangan kata Sayyidina Ibn Abbas menasihati Sayyidina Umar supaya jangan melampau-lampau, jangan terlalu bimbang, jangan terlalu takut, disebabkan kemungkinan Sayyidina Umar takut akan bukan takut mati tapi takut akan di diazab dan seumpama dengannya. Kemudian Sayyidina Ibn Abbas berkata lagi, qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau telah sahibta, engkau telah bersahabat, yakni engkau telah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsanta suhbatahu, dan engkau memperelokkan persahabatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kemuliaan atas kemuliaan dapat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu satu kemuliaan yang sangat sangat besar. Summa faraqaka wa huwa anka radin, kemudian baginda Nabi meninggalkan engkau, baginda Nabi meninggalkan engkau disebabkan wafat, wa huwa anka radin, dan baginda redha ke atas engkau, itu juga satu kemuliaan yang sangat besar. ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته, kemudian engkau bersahabat ataupun bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, فأحسنت صحبته, dan engkau memperelokkan persahabatan dengan dia. ثم فارقك وهو عنك راض, kemudian Abu Bakar meninggalkan engkau, وهو عنك راض, dalam keadaan dia keadaan beliau redha akan angkat engkau. Summa sahibta al-muslimin fa ahsanta suhbatahum, kemudian engkau bersama dengan kaum muslimin, iaitu menjadi pemerintah, menjadi amirul mukminin, fa ahsanta suhbatahum, dan engkau memperelokkan persahabatan, kebersamaan dengan mereka. Wala in faraqtahum latufariqannahum wa hum anka radun, dan sekiranya engkau meninggalkan mereka, wa hum anka radun, mereka akan redha kepada engkau. Dan hadis ni dia ada kisah dia panjang, dan wa dzakara tamam al hadis wa qala Umar radhiyallahu anhu zalika mannun min Allah taala. Dan ada lagi kisah yang panjang dalam hadis ni. Kemudian Sayyidina Umar kata, "Dzalika mannun min Allah Ta'ala," itu adalah kurniaan yang diberikan kepada Allah kepada aku. Ini kurniaan atas keberkahan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang sangat besar, dan juga dapat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu syahid dia. Imam Nawawi menetapkan syahid di sini, iaitu Ibn Abbas menceritakan atau mengimbau
kenangan manis, kenangan manis, kenangan manis Sayyidina Umar bersama dengan baginda Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, dan memperelokkan persahabatan dengan mereka dengan tujuan untuk untuk menenangkan perasaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Biasalah orang yang sakit ni, dia Sayyidina Umar juga adalah manusia biasa, manusia yang ada perasaan, fitrah dia apabila sakit dia akan rasa risau, takut dan seumpama dengannya disebabkan sakit tersebut. Apabila perasaan tersebut, kita sebagai seorang Muslim, kita bertanggungjawab untuk menghilangkan dia punya keresahan dan juga kebimbangan. Kemudian dzalika mannun minallahi ta'ala, itu Sayyidina Umar kata itu semuanya itu adalah kurniaan yang diberikan kepada Allah kepadaku. Baik, qala wa rawayna fi sahih Muslim an ibn Shumasah bi dhammi shin wa fathiha qala hadarna Amr ibn al-'As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil maut فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذكر تمام الحديث. Dan Imam Nawawi juga telah meriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Ibn Shumasah, beliau berkata hadarna Amr ibn al-'As. Ibn Shumasah ni adalah salah seorang daripada tabi'in, dan beliau hadarna, beliau pada satu hari mendatangi, menziarahi Sayyidina Amr ibn al-'As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil maut, iaitu dalam keadaan nazak, sakit yang menyebabkan kematian beliau. Wa fi siqatil maut fa baka tawilan, dan Sayyidina Amr bin Al-As ini sewaktu kehadiran Ibn Shumasah ni dia menangis, menangis yang panjang, yang menangis sampai tersedu-sedu. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar, dan dia memalingkan wajah dia, muka dia ke arah dinding. Ini dia tidak menghadap muka dia ke arah tetamu yang datang. Faja'ala ibnuhu yaqul, seolah-olah dia merajuk, bukan merajuk, apa, dia sedih dan seumpama dengannya. Faja'ala ibnuhu yaqul ya abatah, kemudian anak dia, anak kepada Sayyidina Amr bin Al-As ini, ya abatah, mengatakan kepada dia, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha, bukankah baginda Nabi, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, mengkhabarkan khabar gembira kepada engkau tentang sekian-sekian. Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha, banyak dua kali, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan satu perkhabaran gembira kepada engkau. Kemudian Sayyidina Amr bin Al-As pun memalingkan semula wajah dia ke arah anak dia dan juga tetamu. Faqala inna afdhala man nu'iddu shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Sayyidina Amr bin Al-As berkata, sesungguhnya yang terbaik yang patut kita sediakan, yang patut kita persiapkan, iaitu syahadatu an la ilaha illallah, ini penyaksian ke atas tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Summa zakara tamam al-hadis, dan hadis ini juga ada kisah dia yang panjang. Cuma Imam Nawawi datang hanya meringkaskan hadis ini sebagai syahid kepada tentang untuk menenangkan perasaan pesakit, iaitu ketika mana anak-anak Sayyidina Amr bin Al-As menceritakan, mengingatkan kembali tentang khabar berita gembira yang diberitakan oleh baginda Nabi SAW, dan disebabkan itulah
Sayyidina Amr bin Al-As pun dia tenang, dia paling membalik muka dia ke arah tetamu. Qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari 'an al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallahu anhum anna Aisyah radhiyallahu anha ishtakat faja'a ibn Abbas radhiyallahu anhuma faqala ya ummul mu'minin taqdamina 'ala faradhi sidqin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari daripada Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr radhiyallahu anhum, yani cucu kepada ini Al-Qasim ni cucu kepada Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu. Yani anak kepada Muhammad. Baik. Anna Aisyah radhiyallahu anha ishtakat, yani Al-Qasim, yani tabi'in, beliau menceritakan bahwasanya anna Aisyah radhiyallahu anha, yani Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah ni adalah ibu saudara dia, ibu saudara dia yang membela dia sebab disebabkan kematian ayah dia iaitu Muhammad, yang menceritakan tentang mak saudara dia. Anna Aisyah radhiyallahu anha ishtakat, yani pada satu hari Sayyidina Aisyah mengadu disebabkan sakit. Ishtakat yani sakit. Faja'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang menziarahi. Faqala ya ummul mukminin. Kemudian beliau berkata, wahai ummul mukminin, ibu kepada sekalian orang-orang yang beriman. Taqdamin ala faradhi sidqin, engkau telah mendahului, engkau sedang mendahului di atas sidqin. Farad ni adalah mereka yang mendahului. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW menyebut inni faratul lakum, inni faratul lakum, maksudnya aku mendahului kamu, yani mendahului untuk mempersiapkan di akhirat kelak, di akhirat kelak, di yang kita mana, yang mana kita akan minum di kolam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan mempersiapkan di situ dan yang sebagainya. Farad ni sini adalah maksud orang yang mendahului untuk mempersiapkan kedatangan orang yang akan datang. Taqdamina ala faradhi sidqin, engkau mendahului, yani engkau akan menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi engkau akan dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu anhu dan juga ayah engkau, yani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yani Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas menenangkan perasaan Sayyidina Aisyah dengan menceritakan beliau akan menjejaki, engkau akan berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayahnya iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang seterusnya qala wa rawahu al-Bukhari aidan min riwayat Ibn Abi Mulaikah anna Ibn Abbas ista'zana, anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma ista'zana ala Aisyah radhiyallahu anha qabla mautiha wa hiya maghlubatun qalat akhsha an yusni alayya faqila laha ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wujuh al-muslimin qalat idzanu lahu idzanu lahu qala kayfa tajidinaki kayfa tajidinaki qalat bi khairin id taqaitu qala fa anti bi khair insha Allah zawjatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yankih bikran ghayraki wa nazala 'udhruki min as-sama'. Dan riwayat daripada Sahih Al-Bukhari juga, riwayat daripada Ibn Abi Mulaikah bahawa pada satu hari Sayyidina Ibn Abbas ista'zana ala Aisyah radhiyallahu anha, Ibn Abbas minta izin kepada Sayyidina Aisyah ataupun minta izin daripada keluarga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qabla mautiha, iaitu sebelum kewafatan dia, kewafatan Sayyidina Aisyah tersebut, waktu sakit tersebut, Ibn Abbas datang menziarahi dan minta izin kepada keluarga dia. Wahia maghlubatun,
Qalat akhsha an yusniya alayya. Pada permulaannya, Sayyidina Aisyah enggan menerima kedatangan Ibn Abbas tersebut. Beliau berkata, akhsha an yusniya alayya. Aku takut, yani aku takut Ibn Abbas ni dia akan puji aku. Dia sebabkan Sayyidina Aisyah ni dia seorang yang takut kepada pujian, dia tawaduk dia seumpama dengannya. Dia kata, akhsha an yusniya alayya. Aku takut Ibn Abbas ni akan memuji aku. Faqila laha, kemudian dikatakan kepada Sayyidina Aisyah, keluarga dia kata kepada Sayyidina Aisyah, Ibn Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wujuhil muslimin. Yang datang tu adalah anak saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani min ahli bait, min wujuhil muslimin. Dan Ibn Abbas ni adalah min wujuhil muslimin, yani orang, yani orang yang besar-besar di kalangan orang Islam. Qalat izanu lahu, kemudian Sayyidina Aisyah kata, izanu lahu, bagilah dia masuk, bagilah dia masuk. Qala kaifa tajidinaki, kemudian Ibn Abbas kata, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, kaifa tajidinaki, macam mana keadaan kamu sekarang? Qalat bi khair ini taqaitu, kemudian Sayyidatina Aisyah kata, baik saja, baik-baik saja, ini taqaitu, sekiranya aku bertakwa. Qala fa anti bi khair insyaallah, kemudian Ibn Abbas kata, engkau baik-baik insyaallah. Zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Ibn Abbas mengimbau balik kenangan, menyebut tentang kenangan, iaitu menyebut tentang beliau adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yankih bikran ghayraki, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin melainkan melainkan anak dara, bikran, melainkan engkau saja. Sebab semua isteri Nabi adalah balu, melainkan Sayyidatina Aisyah sahaja yang masih lagi anak dara. Wa nazala uzruki min as-sama, dan Ibn Abbas menyebut tentang wa nazala uzruki min as-sama, iaitu turunnya ayat berkaitan dengan pembebasan, pelepasan daripada fitnah, iaitu berkenaan dengan hadisul ifki, iaitu Sayyidatina Aisyah pada tahun kelima hijrah, Sayyidatina Aisyah difitnah, adalah iaitu berkenaan dengan hadisul ifki. Kalau siapa pernah tahu tentang cerita dia, iaitu berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah difitnah ketika mana peperangan Bani Mustalik daripada tahun kelima hijrah. Kisah dia lebih kurang macam beliau berduduk di fitnah berduaan dengan sahabat, iaitu Sufwan ibn Mu'attal. Dan sebabkan itulah Sayyidina Aisyah sedih dan seumpamanya. Kemudian setelah beberapa hari barulah Allah Taala turunkan ayat berkenaan dengan pelepasan daripada fitnah tersebut, pembebasan Sayyidina Aisyah daripada fitnah tersebut, iaitu satu kemuliaan yang besar. Allah Ta'ala sendiri turunkan ayat berkenaan dengan pembebasan fitnah kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia punya moral story daripada hadis-hadis tersebut, iaitu berkenaan dengan pentingnya untuk kita menyebut tentang kebaikan, mengimbau balik kenangan-kenangan manis si pesakit tersebut, tentang amalan-amalan yang telah dilakukannya dan seumpama dengannya, untuk menenangkan perasaan mereka yang gelisah, yang takut dan yang seumpama dengannya disebabkan sakit. Itu adalah di antara adab dan juga sunah-sunah ketika menziarahi orang yang sakit. Baik. Sikit lagi kita sambung. Babu maja'a fi tashiyatil marid, berkenaan dengan orang yang sakit ni, dia apa
dia berselera nak makan. Apa yang kita perlu buat? Qala rawaina fi kitabai Ibn Majah wa Ibn Sunni bi isnadin dha'if an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala rajulin ya'uduhu fa qala hal tashtahi shay'an tashtahi ka'kan qala na'am fa talabahu lahu. Riwayat daripada kitab Ibn Majah dan juga kitab Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala rajulin ya'uduhu, yani pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjarahi seorang lelaki yang sakit. Faqala hal tashtahi shay'an, kemudian Nabi tanya, hal tashtahi shay'an, adakah kamu selera nak makan sesuatu? Tashtahi ka'kan, kamu selera kamu nak makan, kalau ka'kan ni kalau kita bahasa kita adalah kek lah, kek. Kalau zaman dulu disebut sebagai sejenis roti yang dibuat daripada buh, yakni gandum. Kamu nak makan kek kah? Qala na'am. Kemudian orang yang sakit tersebut, lelaki tersebut berkata, ya. Fa talabahu lahu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta untuk dicarikan kek tersebut, yakni ataupun roti tersebut. Baik. Baik, guru kami iaitu Fadilatul Syekh Yusri Hafizahullah, Fadilatul Syekh Yusri Rusli Hafizahullah Ta'ala mencatatkan tentang boleh untuk kita memberi makan kepada si pesakit walaupun makanan tersebut dia orang kata makanan tersebut tak sesuai untuk si pesakit disebabkan ada alahan yang sepamanya dengannya, tapi boleh bagi dengan kadar yang sedikit sahaja sebagai untuk melepaskan dia punya keinginan keinginan dengan makanan tersebut. Tak ada masalah, jangan melampau-lampau. Baik. Qala wa rawayna fi kitabai At-Tirmidhi wa Ibn Majah an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la tukrihu mardakum ala ta'am fa inna Allah yut'imuhum wa yasqihim. Qala At-Tirmidhi hadithun hasan. Riwayat daripada kitab At-Tirmidhi dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tukrihu mardakum, maksudnya jangan kalian memaksa pesakit di kalangan kamu ala ta'am, untuk makan dan minum. Jangan paksa dia makan, jangan paksa dia minum. Fa inna Allah yut'imuhum wa yasqihim, kerana sesungguhnya Allah Taala sedang memberi dia makan dan juga beri dia minum. Qala Tirmizi hadisul hasan. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan juga minum, melainkan dia sendiri minta dia nak makan apa, dia nak minum apa. Itu sebolehnya kita usahakan untuk bagi dia, seperti mana yang disebutkan pada hadis yang kita baca sebelum tadi. Apabila seorang pesakit tersebut minta nak makan sesuatu walaupun makanan tersebut doktor kata boleh memberi mudarat kepada dia, dalam berdasarkan hadis ni kata guru kami Syekh Yusri Hafizahullah, boleh bagi walaupun dengan kadar yang sedikit sahaja, jangan berlebih-lebih. Disebabkan kemungkinan dengan makanan tersebut dia akan sembuh. Apabila seorang sakit tersebut minta satu makanan, itu dah menunjukkan tanda-tanda dia akan sembuh. Dan kita dari upaya kita cuba cari bagi dia untuk makan. Baik, qala Tirmizi hadisun hasan, dan kata Imam Tirmizi hadis ni adalah hadis yang dinilaikan sebagai hadis yang hasan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar tu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit sebanyak faedah daripada hadis yang kita baca pada hari ini, insyaAllah. Kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan bab talabi quwwat ad-du'a minal marid, bab berkenaan dengan tuntutan ataupun disunatkan untuk
meminta doa daripada orang yang sakit. InsyaAllah pada esok, esok hari. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita akhiri dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang pun datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Baik, dan sebelum tu sama-samalah kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah banjir dan yang serupa dengannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama-sama bersimpati kepada mereka yang sungguh tak mampu untuk kita melihat tentang bagaimana mereka menanggung musibah tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada mereka dan menggantikan apa yang telah mereka hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Baik. Dan kita tutup hadir kita dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan selawat yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. غفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير جزاء. ثم كثير ورسمك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.